Viral momen seorang ayah simpan lauk saat makan di hajatan. Perjuangan seorang ayah dalam menafkahi anak dan istri memang tidak mudah. Bahkan, tak jarang seorang ayah sampai rela menahan lapar demi bisa memberi makan anak dan istrinya di rumah. Hal itu seperti yang baru-baru ini viral di media sosial, di mana seorang ayah yang sedang menyimpan lauk daging saat menghadiri hajatan. Diduga, lauk tersebut disimpan untuk anaknya di rumah. Video itu dibagikan oleh akun Instagram @inijawatimur. Dalam video berdurasi 19 detik itu terlihat seorang pria mengenakan batik lengan panjang, sarung serta peci hitam duduk di kursi. Diduga saat itu pria tersebut tengah menghadiri hajatan. Di depan pria tersebut terdapat kursi yang dilapisi kain putih. Di atas kursi itu tampak sebuah piring berisi naik dan beberapa lauk. Pria itu kemudian mengeluarkan dua tisu makan berwarna pink dan ditata di dekat piring. Ia lalu terlihat menyendok lauk berupa daging dan meletakkannya di atas tisu. Selanjutnya tampak pria tersebut membungkus lauk tersebut lalu meletakkannya di dalam peci. Setelah itu, si pria memakai kembali pecinya. Pria tersebut lantas memakan nasi dengan lauk seadanya serta kerupuk. Aksi pria itu pun mengundang beragam komentar haru dari warganet.